Nah, untuk buka cover tankinya ini emang agak susah ya. Ini di sini ininya kuat banget, jadi harus ditekan dari dalam juga. Di sini ditekan juga dari depan sambil ditarik, baru kita bisa buka yang baut tangki yang ini sama yang ini. Nah, setelah baut tangki udah dibuka semua, baru baut box filter 1, 2 yang di sini 1 dibuka. Nah, baru yang baru ini dikendorin, ini dikendorin, di sini dikendorin juga. Nah, di sini rada ditarik ke belakang nih, lumayan, baru kita bisa ngambil si throttle bodinya ini. Terus di sini ada nih soketnya, tinggal ditekan yang ini, klik, baru ditarik. Nah, ini juga sama. Ditekan di sini sampai bunyi klik, baru ditarik. Oke, tinggal dilepas, lepas sensornya aja. Tinggal lepas sensor ini, tinggal ditekan yang ujung ini nih. Ujung ini ditekan. Sama ini juga sama. Ditekan ininya. Baru kita bisa berbuka throttle bodinya lewat sini. Oke guys, ini penampakan throttle bodinya. Tuh, kotor banget tuh. Ini dari pertama beli, baru kali ini dibongkar. Kotor banget. Yeah.
Oke, udah bersih. Tinggal dipasang aja. Oke, udah beres. Sekarang kita coba aja. Ya. Yeah.